6 YouTuber yang dipenjarakan disebabkan buat konten bangang. Jadi YouTuber bukanlah senang. Nak-nak lagi bila YouTube persendirian, tak ada team untuk bantu hasilkan video. Macam channel saya ni lah, semuanya saya yang buat. Cari info lah, yang rakam lah, yang edit lah, yang post lah, semua sendiri je. Tapi best lah juga jadi YouTuber ni disebabkan dapat barang free. Contohnya macam topi yang saya pakai ni, pemberian daripada 14flex. Memang cun gila topi 14flex ni. Kalau korang tengok, dah ada tulis Flagger Series kat sini. Lepas tu kat sini dia tulis 14. Maksudnya 14 negeri kat Malaysia lah kan. So memang style lah topi lokal ni. Kalau korang nak dapatkan topi ni, korang boleh usah dekat Instagram diorang, iaitu 14flex. Okey, berbalik pada topik. Nak jadi YouTuber ni kena selalu ada idea yang menarik sebab kita nak menghiburkan masyarakat. Inilah produk kita orang, iaitu video. Disebabkan nak buat konten-konten yang ramai orang tengok, sampaikan ada YouTuber-YouTuber yang buat konten next level yang boleh dikatakan bangang sampai boleh masuk penjara. Jadi video kali ni kita nak cerita sikit pasal 6 YouTuber yang masuk penjara disebabkan buat konten bangang. Yang pertama adalah Hana Sabata. Pada tahun 2012, masa Hana Sabata ni berumur 19 tahun, dia buat satu jenayah berat, iaitu merompak bank. Ambil kau. Lepas dia berjaya rompak bank, dia pun balik rumah. Disebabkan dia excited betul dengan rompakan yang berjaya dia buat tu, dia pun apa lagi, rakam video tunjuk duit yang dia dapat hasil daripada dia rompak bank. Dia pun post dekat YouTube dengan tajuk Cheat Bank Robber. Dia siap cerita lagi macam mana dia curi kereta, lepas tu pergi rompak bank. Dia juga kata yang dia dah kaya sekarang dan dah boleh bayar yuran belajar, dan dia juga dah boleh pergi shopping dengan duit rompakan tu. Dahlah, baju yang dia pakai masa dia buat video tu sama dengan baju yang dia pergi rompak bank. Tak sempat tukar pun lagi. Disebabkan dia bangang post dekat YouTube, jadi sekejap je lah polis buat kerja tangkap dia ni. Disebabkan perbuatan dia merompak bank, dia telah dijatuhkan hukuman 10 hingga 20 tahun penjara. Yang kedua adalah Moralisa Perez. Kes ni berlaku pada tahun 2018. Boyfriend Moralisa ni namanya Pedro Ruiz. Dia nak buat satu konten yang gempak gila, iaitu dia nak suruh girlfriend dia, Moralisa Perez ni, untuk tembak buku ensiklopedia yang dipegang oleh Pedro Ruiz ni, dengan harapan ketebalan buku tu boleh menghalang peluru tak kena badan Pedro. Pedro ni yakin yang buku tebal yang dia pegang tu mesti peluru tak boleh tembus. So dia nak cuba. Dia juga kata orang yang paling dipercaya adalah girlfriend dia. Sebab tu dia suruh awek dia tembak buku tu yang dia pegang depan badan dia. Mula-mula awek dia tak nak, tapi kemudian akhirnya Moralisa Perez ni setuju. Moralisa pun tembaklah buku yang dipegang oleh pakwa dia tu, dan peluru yang ditembak oleh Moralisa Perez tu tembus kena dekat badan pakwa dia. Disebabkan peluru tu tembus buku, jadi matilah pakwa dia. Moralisa Perez didakwa dengan hukuman bunuh tahap 2 dan dijatuhi hukuman 180 hari penjara. Hukuman dia dapat agak ringan disebabkan tak ada niat yang jelas. Yang ketiga adalah Saucy and Honey. Pasangan pakwa-makwa ni ada YouTube channel bernama Saucy and Honey, di mana diorang buat konten untuk menyorok dalam pusat beli belah sampai pusat beli belah tu tutup dan pekerja semua balik. Pusat beli belah tu bernama Target. Lepas tu diorang pun jalan-jalan lah dalam pusat beli belah tu masa dah tutup, dah tak ada orang dah, staff semua dah balik. Jadi disebabkan diorang buat konten macam ni, diorang telah dikenakan hukuman jenayah disebabkan menceroboh. Saucy and Honey boleh dikenakan hukuman penjara selama 7 tahun. Tetapi kemudian diorang dilepaskan dengan jaminan sebanyak $25,000 bersamaan RM118,450 Malaysia. Dan diorang juga telah diharamkan untuk masuk ke pusat beli belah Target. YouTuber keempat yang dimasukkan ke dalam penjara disebabkan buat konten yang bangang, iaitu Evan Emery. Evan Emery ni dia pergi buat persembahan nyanyian dekat kelas sekolah rendah tahap 1. Lagu yang dia nyanyi okey je, lagu yang sesuai untuk budak-budak sekolah nyanyi sekali. Dan masa dia nyanyi dengan budak-budak dalam kelas tu, dia rakam lah sekali sebab nak buat konten. Tapi silap dia adalah dia pergi balik rumah, dia pergi edit pula video yang dia nyanyi dalam kelas tu dengan lagu lain, lagu yang berunsurkan lucah. Dahlah dalam video tu ada muka-muka budak-budak lain yang seronok juga menyanyi sama, tapi dia edit lagu yang dia nyanyi lain. Lagu yang dia post masa dia nyanyi dengan budak-budak dalam kelas tu lagu yang berunsurkan lucah, padahal tu edit je.
Mak bapak budak-budak sekolah tu pun apa lagi marahlah dengan video tu. Adakah patut ada muka anak-anak diorang nyanyi lagu tak senonoh? Dahlah diorang tu budak lagi baru tahap satu. Jadi Evan Emery ni pun dikenakan tindakan undang-undang dengan dijatuhkan hukuman penjara selama 60 hari dan 200 jam untuk perkhidmatan masyarakat. Yang kelima adalah David Murray dan Timo Kerov. David Murray dan Timo Kerov ni telah merakam video masa diorang bawa kereta McLaren dengan bapak laju nak mampus dari Scotland ke Wales. Video tu dimuat naik dalam channel YouTube Vehicle Villains. Lepas polis tengok video tu, kedua-dua mamat ni pun kena tangkap dan dikenakan hukuman penjara selama 8 bulan disebabkan memandu secara bahaya dan melebihi had kelajuan. Diorang juga dikenakan hukuman 200 jam untuk melakukan kerja-kerja sukarelawan dan diharamkan memandu selama 18 bulan. Yang keenam ni nasib baik tak masuk penjara, tapi YouTube channel daripada Malaysia iaitu Nick Channel. Bulan 7 tahun 2022, seorang YouTuber berusia 24 tahun dari Malaysia buat prank tarik tudung dua orang perempuan. Disebabkan konten videonya bangang ni, pihak polis pun tangkaplah mamat ni. Mamat ni telah dituduh di bawah Seksyen 14 Akta 336 di Mahkamah Magistrate dan dikenakan hukuman denda. Berapa bayaran denda tu tak pasti sebab tak dapat info. Walaupun prank tu cuma lakonan je, tapi mamat ni tetap kena disebabkan buat video konten yang cetuskan kegusaran masyarakat dan menyentuh sensitiviti agama. Tapi nasib baik dia tak kena masuk penjara, cuma kena denda je. Jadi apa pendapat korang? Agaknya kenapa ramai pencipta konten yang berani buat konten yang merisikokan diri sendiri ni? Dan adakah korang minat tonton konten-konten sebegini? Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Ross Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.